Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku kelas 4. Nah, kali ini Mr. Bonar punya gambar sebuah ornamen bunga ya. Nah, ini adalah ornamen bunga. Nah, Mister sudah membuatkan kalian ornamen seperti ini. Nah, Mister akan mengajarkan kalian cara mewarnainya dengan bucket tool. Boleh ditambahkan atau di finishing gambarnya, diberikan corak-corak titik-titik juga boleh, atau diberikan garis-garis pada tangkainya juga bisa, terserah nanti kalian bagaimana mengfinishingnya. Nah, Mister akan mengajarkan sedikit. Di sini ada namanya bucket fill ya, bucket fill tool ya. Ini fungsinya untuk memberikan warna blok pada ini, pada setiap ya, setiap gambar yang ada di kertas ini ya. Nah, di sini ada gambar bunga, ini juga bunga. Nah, kalian bisa membuatnya berwarna-warni. Nah, Mister akan membuatnya menggunakan ini, bucket fill tool. Nah, klik saja di sini ya. Lalu kalian bisa mengubah warnanya di sini. Klik dua kali atau sekali. Sekali lalu kalian bisa mengatur warnanya, mau yang warna apa. Nah, Mister mau warnanya warna pink di sini, lalu klik OK. Nah, Mister mau warna pink di bunganya, di daunnya ya, klik di sini, sini, sini. Nah, kalau bisa konsisten, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, yang seperti ini, ya, ini yang satu jenis. Nah, boleh seperti itu. Terus tengah-tengahnya kasih warna kuning agak agak cerah ya, kuning cerah. Nah, geser-geser sendiri saja, klik OK. Tengah kuning. Nah, kalau salah gini edit, lalu undo bucket fill nih, undo ini, klik saja. Ini kuning, 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 kuning ya. Seperti itu. Terus boleh kalian menggunakan brush sedikit. Nah, paint brush ini, klik sini. Mister mau kasih tengah-tengahnya ada titik-titiknya menggunakan brush ini. Lalu Mister kasih titik-titik di sini menggunakan hardness ini ya. Klik ini. Oke, lalu ukurannya terlalu besar, 2 aja. 2. 2 seperti ini. Coba Mister kasih titik-titik di sini. Oh, gini. Titik-titik. Oh iya, ini warnanya karena masih kuning, jadi kita rubah warnanya jadi hitam biar kayak garisnya. Klik OK ya. Lalu titik itu. Titik-titik di sini. Terlalu kecil, kurang besar. Berarti Mister kasih yang 14 titik itu. Boleh dikasih seperti ini juga boleh, 3 titik juga boleh, ini juga, ini juga, ini juga boleh ya, seperti itu. Di finishing sendiri atau terus ini dikecilkan sedikit, kasih garis-garis di sini juga bisa. Terlalu lebar tapi ya, undo dulu yang kecil-kecil aja. Size nya 8, coba 8 tengah gini. Nah, ini bisa, ini kasih sini, kasih sini, kasih sini. Nah, terus tangkainya Mister pakai tool di sini, Mister kasih warna coklat ya, coklat. Coba cari, nah ini coklat, nih coklat, klik OK. Lalu klik di sini tangkainya, nah batangnya, batang pohonnya, nah, kayak gitu bisa. Terus ini juga dikasih, oh semua terpencet semuanya, kita undo. Ini gini, ini juga, ini satu desain, satu gambar. Nah, biar sama yang lain, nanti kalian bisa mencobanya yang lain. Oke, nah terus background juga bisa dikasih warna, warnanya mau ganti warna kuning juga bisa di sini. Ini warnanya jadi kuning semuanya. Nah, seperti itu. Baik anak-anakku semuanya, itu dulu dari Mr. Bonar untuk cara pewarnaan pakai tool. Silakan nanti kalian bisa mencoba mewarnai ornamen bunga ini, lalu diberikan
gambar-gambar atau finishing gambar sedikit ya, seperti kayak titik-titik ini juga boleh, dikasih gitu juga boleh, atau garis-garis lagi. Nah, sebagus mungkin kalian menggunakan toolnya ya. Ya, mungkin itu dulu dari Mr. Gunar. Mari kita akhiri bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.